Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Nugroho Agung, sebuah kisah yang berjudul Rumah Janda Terkutuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dan mengirimkan cerita ke kami, nanti silakan saja kunjungi kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja, seperti malu kalau terus diperhatikan. Namun nampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Mbak Rama, membuatnya terus penasaran. Sugeng dalu, Rama. Tawa keras lepas dari mulut bocah kecil itu, membuat seisi ruangan larut dalam rasa takut. Bularas langsung memeluk Panji, namun ekspresi bocah itu seperti menunjukkan ketidaksukaan kepada Mbak Rama. Siapa kamu? Kenapa bisa mengenalku? Tanya Mbak Rama pada sosok yang berada di dalam tubuh Panji. Aku ya aku, bukan lainnya. Aku yang berada di dalam rumah ini. Mbah Wat, ucap Mbak Rama. Sesaat kemudian Pak Sastro tiba dengan membawa air. Panji masih saja tersenyum ketir membuat Bena dan Raka yang melihat itu merasa semakin diselimuti ketakutan. Panji, kenapa Ben? Adikmu kenapa? Tanya Pak Sastro yang kebingungan karena melihat Panji. Sastro, yang dulu tinggal di rumah ini suka sama Panji, ucap Mbak Rama. Lekas ia mendekati Panji, memegang kepalanya dan terus menatapnya dengan tajam. Kamu kenapa masih di sini? Tanya Mbak Rama tenang. Panji hanya tersenyum, kepalanya menggeleng berkali-kali. Keluar ya, tanya Mbak Rama. Kepala Panji menggeleng kembali. Saya tidak ingin mengganggu. Saya juga tidak ingin diganggu. Saya dan keluarga hanya ingin tinggal di rumah ini dengan tenang, ucap Sastro yang memberikan gelas berisi air putih kepada Mbak Rama. Mulut Mbak Rama seperti sedang membacakan sesuatu. Diminumnya air itu, setelahnya ia alirkan sedikit air ke tangannya. Setelahnya Mbak Rama membasuh wajah Panji dari atas sampai ke bawah 3 kali. Pak Sastro memijat beberapa bagian tubuh Panji, membuatnya tenang. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk, ditangkap Bularas yang sedari tadi ada di belakangnya. Anak saya kenapa lagi, Mbah? Tanya Laras dengan wajah penuh kebingungan. Bawa anakmu ke kamar, lalu tumbuk 3 bagian bawang putih dan bawang merah, oleskan pada bagian tengah keningnya, di atas telinga kiri dan kanan. Cepat lakukan, Du, perintah Mbak Rama kepada Bularas. Tubuh mungil Panji segera diangkat Pak Sastro. Ia dipindahkan ke atas kasurnya. Bena dan Raka hanya bisa melihat itu dari kejauhan, membuat mereka takut untuk mendekat. Bularas dengan membawa piring kecil berisikan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumbuk, cepat-cepat ia oleskan sesuai perintah Mbak Rama. Sebenarnya ini ada apa, Tombah? Tanya Bularas. Jawaban tidak kunjung didapatkan, Mbak Rama masih terdiam menatap Panji. Biarkan anak ini istirahat, dia sudah baik-baik saja, ucap Mbak Rama datar. Semua orang meninggalkan kamar kecuali Bularas. Ia menjaga anak terakhirnya yang masih terlelap. Selanjutnya Mbak Rama mengajak Pak Sastro berjalan ke ruang belakang. Ia menyuruh Pak Sastro membuka kain penutup sumur. Bau air comberan yang tadinya hanya samar lewat, kini keluar seakan memenuhi seisi ruangan, membuat siapapun yang berada di sekitar sumur itu pasti menutup hidungnya. Bau banget, Pak, teriak Raka yang sedang menutup hidungnya rapat-rapat. Sabar ya, Mbah coba tangani, ucap Mbak Rama. Tangani bagaimana, Mbah? Sumur ini harusnya nggak bau. Sumur tetangga yang lain semuanya normal. Entah maksudnya apa, tolong ambilkan 1 genggam garam dapur ya. Sastro segera bergegas melaksanakan perintah dari Mbak Rama. Kini Sastro sudah berada di bibir sumur rumah itu. Mbak Rama paham Pak Sastro bukanlah orang biasa. Tinggal menunggu waktu saja, dirinya akan terus diasah. Tinggal waktu yang akan menjawab apakah Sastro dan keluarganya mampu menghadapi banyak kejadian yang tidak masuk akal yang akan datang.
Pak Sastro, bacakan apapun yang kamu bisa. Lempar garam itu ke dalamnya, lalu tambahkan ini. Mbak Rama menyodorkan 3 lembar daun kelor yang dibawanya. Baik, Mbak. Karena penasaran, Bena dan Raka masih saja berdiri memperhatikan 2 orang tua yang sedari tadi berkutat dengan hal yang menurutnya sulit dimengerti. Mas, itu pada ngapain sih? Tanya Raka pada kakaknya. Sudah, lihat saja, aku yang gak tahu, Kak. Urusan orang tua memang ribet ya. Jadi takut kalau tambah dewasa. Ucapnya pelan. Kula dugi mboten ganggu. Kula wonten sanes kangge ganggu. Ical mambet, wening toya, sumber saking gesang manungso. Ucap Pak Sastro tenang, dengan terus menahan bau yang keluar dari sumur. Garam berada di tangan kanannya dilempar masuk ke dalam sumur. Setelahnya 1 persatu daun kelor yang diberikan Mbak Kromo dilemparnya pula 1 persatu. Sampun Mbak, sudah, lalu selanjutnya apa? Ucap Sastro pada Mbak Rama. Sudah, biarkan saja. Bau busuk masih menyeruak. Apa yang dilakukan Pak Sastro sepertinya tidak langsung membuahkan hasil. Angin malam menyeruak masuk secara tiba-tiba. Hembusannya berasal dari sela-sela pintu belakang rumah. Tiba-tiba terdengar jelas suara orang berkerumun di kebun belakang rumah itu. Seakan seperti sedang ada banyak orang yang hadir. Mbak Rama bersiap menuju pintu belakang. Entah apa yang nantinya akan ia lakukan. Namun nampak jelas langkahnya begitu hati-hati. Sastro yang mengetahui hal tersebut mencoba menemani Mbak Rama. Takut kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pak, Mas Bena. Raka berteriak ngeri. Seakan ada sesuatu yang terjadi pada Bena. Belum juga tangan Mbak Rama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro harus berbalik arah menuju Bena yang tiba-tiba sudah jatuh terkapar. Kenapa lagi nih Mbah? Tanya Sastro panik. Mau apa kamu Wat? Mau apa kamu sama keluarga ini? Tanya Mbak Rama membuat malam itu semakin mencekam. Terlihat seorang perempuan berdiri di sebuah tepi jurang. Tangannya menggenggam. Tinggal selangkah lagi, ia akan terjun dan bisa dipastikan nyawanya tidak akan tertolong lagi. Batu di bawah siap menangkapnya, lalu melemparkan tubuhnya ke arus sungai yang deras. Siapapun yang terjatuh tidak akan bisa kembali lagi. Langkahnya sudah bulat, ia berdiri sendirian di tengah senja yang mengantar mentari pergi. Tangisnya tidak terbendung lagi, pikirannya sudah kacau. Masalah besar seakan tengah ia pikul sendirian. Baginya, sudah cukup ia rasakan. Lebih baik mati agar semuanya berakhir sampai di sini. Duh, jangan lakukan itu. Kalau kamu mati, nanti jadi setan penasaran. Suara wanita tua itu memecah lamunannya. Siapa kamu? Gak usah ikut campur urusanku. Persetan dengan semua hal yang akan terjadi nanti. Ucapnya dengan wajah menunduk. Tidak perlu tahu siapa aku. Mungkin aku bisa membantumu. Jawab wanita tua itu. Apa urusanmu? Untuk apa jenengan mau menolong saya? Jawab perempuan itu dengan nada meninggi. Ia masih terus menunduk. Langkah kakinya ia geser ke belakang, seakan ingin mengurungkan niat buruknya. Kamu kenapa, Nduk? Cayu, kenapa kamu mau melakukan hal nekat ini? Tanya wanita itu kembali. Hah? Cayu? Itu hanya kata kiasan saja. Semua orang paham, semua orang tahu. Aku hanya perempuan dengan wajah jelek yang selalu dihina-hina. Ucapnya dengan tangis. Kini ia membalikkan badannya, menatap sosok yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Tapi, kamu tidak perlu melakukan hal itu, Nduk. Ucap wanita tua itu dengan baju serba hitam. Lalu apa? Aku hanya wanita yang tidak pernah dianggap oleh para lelaki, bahkan semua teman-temanku tega menghujat, karena wajahku yang buruk rupa. Lalu apa yang harus aku lakukan di usia yang sudah tidak lagi muda? Semua temanku sudah bersuami. Aku apa? Lebih baik mati. Ucapnya dengan bibir bergetar. Siapa namamu? Tanya wanita tua itu. Aku Sekar Banuwati. Jawabnya sambil terus menyeka pipi. Ikutlah denganku. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ucap wanita tua misterius itu. Apa maumu? Orang tua sepertimu lebih baik pulang saja. Jawabnya sambil berjalan meninggalkan wanita tua itu. Kecantikan, kemapanan, dipuja oleh semua. Dendam yang ingin kau balaskan, itu kan yang kau inginkan. Apa kau masih rela, Ndu, dengan mereka yang menghinamu? Bahagia tanpa tahu perasaanmu. Aku tahu,
Aku paham itu semua. Sekali lagi aku tawarkan, ikutlah bersama aku. Akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Ucap wanita tua itu dengan tertawa lirih, seolah segalanya tentang perempuan itu ia ketahui. Kata-kata dari wanita tua itu membuatnya berhenti di tengah langkahnya yang terburu-buru. Jauh dalam hatinya ia membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Semua yang ia sebutkan memang ingin segera digenggamnya. Tapi jauh dalam hati terdalamnya, pertanyaan muncul terus-menerus. Bagaimana caranya hal semustahil itu bisa ia dapatkan segera? Apa itu semua bisa wanita tua itu lakukan? Atau semua hanya tipu daya saja? Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang terus muncul di otaknya. Bagaimana caranya? Ucapnya penuh ragu. Wetonmu Senin Wage kan? Kalau benar, kamu bisa percaya denganmu. Ucap wanita tua itu. Sekar lantas diam tidak bisa berucap banyak kata. Saat ini tidak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Ia akhirnya mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Selang tidak berapa lama, Sekar berjalan mengikuti wanita tua itu, berjalan menuju rumahnya. Kenapa kamu mau melakukan hal itu, Nduk? Segala masalah di dunia ini ada penyelesaiannya. Gak usah kamu halu gitu, mau bunuh diri. Ucap wanita tua itu. Maaf sebelumnya, nama nenek siapa? Tanya Sekar sebelum menjawab pertanyaan dari wanita tua tersebut. Mbok Rum, panggil aku Mbok Rum. Jawab wanita tua itu. Mereka berdua bergegas ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Hanya saja rumah itu nampak sendirian. Kanan kirinya sawah membuat bangunan itu bagai terasing dari hiruk pikuk warga yang berada di pusat keramaian. Masuk Nduk, sini tidak usah takut. Aku hanya hidup sebatang kara di rumah ini. Ucapnya sambil membuka pintu. Baik Mbok. Ucap Sekar lirih. Ragu untuk melangkahkan kakinya, rumah itu sederhana dengan kursi kayu di ruang tamunya. Sekar duduk di dekat jendela, takut jika terjadi apa-apa, dia akan lari dari rumah itu. Mbok Rum pergi ke belakang. Dengan usianya yang tidak lagi muda, ia menyiapkan sesuatu untuk dihidangkan di meja tamu. Tidak menunggu begitu lama, dua gelas air putih dan sepiring ubi rebus sudah dibawa oleh Mbok Rum. Segera ia hidangkan makanan dan minuman sederhana tersebut di meja. Monggo Nduk, disambi ya. Mbok Rum menawarkan makan. Boleh saya makan, Mbok? Tanya Sekar malu-malu. Lantas Mbok Rum menganggukkan kepalanya. Satu ubi rebus ia pegang dan langsung disantapnya. Nampak jelas ia belum makan seharian. Air putih sesekali ia minum, membantunya menelan ubi yang kadang tersendat di tenggorokan. Petang itu, Sekar tidak jadi mengakhiri hidupnya. Duh, kamu belum menjelaskan kenapa kamu mau lompat ke sungai itu. Kenapa kamu berniat untuk mati? Tanya Mbok Rum tenang. Aku sudah tidak betah, Mbok. Aku selalu dijasia oleh semuanya, termasuk orang-orang terdekatku. Ucap Sekar sambil menyantap sepotong ubi. Bapak dan ibumu kemana? Ibu sudah meninggal saat aku lahir. Bapak menikah lagi. Sekarang sudah gak ada. Aku hidup disia-sia sama ibu dan saudara tiriku. Terus apa keinginanmu, Nduk? Sebutkan. Ucap Mbok Rum dengan senyum. Memangnya Mbok mau apa? Bisa membuat aku jadi disukai orang. Aku bisa melakukannya. Ceritakan semuanya. Aku butuh keyakinan dari dalam dirimu. Ucap Mbok Rum yang membuat suasana malam itu tiba-tiba hening. Bunyi jangkrik tidak cukup membuat suasana menjadi ramai. Sesekali suara burung malam masuk di sela pembicaraan mereka. Aku ingin semua orang melihatku, tidak merendahkanku. Aku juga manusia yang mau dihargai. Tapi orang-orang di luar sana seakan merendahkanku. Aku yang tidak ayu, aku yang tidak seputih yang lainnya. Selalu jadi bahan olok-olok. Orang-orang menamaiku Jaliteng. Tidak ada laki-laki yang sudi mendekatiku, Mbok. Ucap Sekar pada orang yang belum lama ia temui. Itu mudah, Nduk. Bagiku itu mudah. Aku bisa membuat orang-orang itu tunduk padamu. Aku bisa melakukannya. Ucap Mbok Rum dengan nada menggantung. Tapi ngapunten. Maaf, saya harus menanyakan. Mbok Rum benar hanya hidup seorang diri di sini? Tanya Sekar sambil mengamati setelah ia menghabiskan satu potong ubi rebus di tangannya. Benar, aku tidak berbohong.
Apa yang kamu lihat ini benar adanya. Aku hanya hidup sendirian di rumah ini. Mung dewean yo, Nduk. Ucap Mbok Rum tenang. Maaf, Mbok, saya mau bertanya lagi. Mbok bilang bisa membuat saya dikagumi banyak orang. Lucu sekali. Bagaimana caranya, Mbok? Saya ini sudah seperti ini dari lahir. Mana mungkin bisa? Tanyanya setengah bercanda. Entah menertawakan nasibnya atau menertawakan pembicaraan dengan Mbok Rum. Bisa, tapi ada syaratnya. Ucap Mbok Rum tenang sambil minum air putih yang sedari tadi ia diamkan. Jawaban Mbok Rum membuat mata Sekar terbelalak. Wajahnya berbinar menatap penuh harap. Apa yang baru saja dikatakan oleh Mbok Rum membuatnya menaruh ubi kedua yang ia pegang kembali ke piring. Mbok Rum duduk tenang di kursinya, seperti ada yang ditahan olehnya. Ada pembicaraan yang ingin ia keluarkan, namun ia masih menahan di ujung bibir keriputnya. Mbok, apa syaratnya? Saya ingin tahu. Pertanyaan dari Sekar membuat Mbok Rum tersenyum. Ada maksud tertentu pada senyum tipisnya. Syaratnya berat. Mbok gak yakin kamu akan kuat menanggungnya. Ucap Mbok Rum, sesekali memalingkan muka. Katakan dulu, Mbok. Katakan biar aku tahu. Barangkali aku bisa menjalani syaratnya. Rengek Sekar, mencoba menggali rahasia yang masih tersimpan Mbok Rum. Berat, Nduk. Sekali lagi aku takut kamu tidak akan kuat menjalaninya. Mbok Rum sekali lagi menahan keinginannya. Lucu, gak mau bilang tapi ngasih tahu setengah-setengah. Aku penasaran, apa toh syaratnya? Membunuh orang, menubalkan orang. Ucap Sekar yang mulai kesal. Tidak sampai sejauh itu. Ini bukan masalah orang memperkaya diri dengan singkat. Jawab Mbok Rum datar. Baiklah, jika kamu memaksa, aku akan ceritakan semuanya. Dan maksud dari pertolonganku padamu. Aku melihat sesuatu pada dirimu, Nduk. Mbok Rum beranjak dari kasurnya. Dengan langkah lambatnya, ia berjalan menuju kamarnya. Kamar yang hanya ditutupi dengan kain hitam. Kamar yang nampak gelap. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa sebuah kotak berwarna merah. Ada aksara di atas tutup kotak tersebut. Berwarna merah, namun nampak pudar. Ia duduk kembali. Perlahan dan pasti ia mulai membuka kotak tersebut. Benda apa itu, Mbok? Tanya Sekar penasaran. Ini tusuk konde yang akan membuatmu nampak ayu di mata orang lain. Untuk memakainya, kamu harus menjalankan beberapa lelaku dan ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Baru menjelaskan. Jika aku melanggar, apakah aku akan mati? Tanya Sekar dengan wajah takut. Tidak, Nduk. Akan lebih dari itu. Ucap Mbok Rum tenang. Raut muka bingung nampak jelas terpampang dari wajah Sekar. Ia nampak ragu, tapi sebaliknya Mbok Rum tersenyum melihat hal tersebut. Entah permainan apa yang sedang dibuatnya. Apa yang lebih buruk dari kematian, Mbok? Ucap Sekar penasaran. Kesepian. Jawab Mbok Rum singkat, membuat Sekar terkejut dengan jawaban yang keluar dari mulut Mbok Rum. Nduk, mulai dari sini akan aku jelaskan semuanya. Jika kau siap dengan syarat yang aku ajukan, maka aku akan senang menerimamu. Randa Pati adalah susuk yang nantinya akan tertanam pada dirimu. Syaratnya, kau boleh dicintai oleh semua orang. Kau boleh dipuja oleh semua orang. Tapi kau tidak boleh mencintai orang lain. Cintamu untuk dirimu sendiri. Selamanya, sampai ajal datang. Baru menjelaskan. Jika saja di tengah kesepakatan ini aku melanggar, apa yang nantinya akan terjadi, Mbok? Semua keistimewaan yang kamu miliki akan memudar, hilang. Orang yang kau sukai akan berada di sisimu. Hanya 90 hari saja. Setelahnya, dia akan pergi meninggalkanmu. Menyadari apa yang dia dapatkan tentangmu adalah semu. Kesendirian akan menemanimu sampai ajal. Tidak akan ada yang menyanjungmu lagi, Nduk. Papar Mbok Rum. Suasana sepi kembali menyelimuti. Rasa ragu seakan datang kembali pada Sekar. Ia hanya terdiam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Bingung dengan pilihan yang akan diambil. Pikiran Sekar bekerja lebih keras. Pertanyaan demi pertanyaan masuk dalam otaknya. Baginya, semua ini seperti pisau bermata dua. Gelas diangkatnya dari meja. Beberapa teguk air masuk membasahi tenggorokannya. Setelah itu ia memandang jauh, menerawang ke langit-langit rumah. Entah apa yang ia pikirkan saat ini, namun terlihat jelas pada raut wajahnya keputusan besar akan diambil. Aku mau, Mbok. Aku mau melakukan itu. Ajari aku agar mendapatkannya.
jawab Sekar setelah lama memikirkan segala hal yang keluar dari mulut Mbok Rum. Sudah larut malam, akan aku buatkan makan malam terlebih dahulu. Setelah itu istirahatlah. Esok pagi kita pergi ke pasar, mencari apa yang diperlukan untuk menanamkan susuk itu pada jiwamu. Sekali lagi, yakin Yandu, hal ini tidak bisa setengah-setengah. Saya yakin, Bok. Saya sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada, jawab Sekar dengan wajah penuh keyakinan malam itu. Bena terbangun. Kini ia sadar setelah sebelumnya jatuh hingga tidak sadarkan diri. Keringat mengucur deras membasahi dahi, nafasnya keras, detak jantungnya bergetar tidak beraturan. Kini ia sadar apa yang dilihatnya tadi bagi rentetan kilas balik yang membuatnya hampir kehabisan nafas. Energi yang masuk sepertinya sangat besar, membuat badannya merasakan panas yang tidak wajar. Kini ia menatap semua yang berada di dekatnya. Semua orang memperhatikannya, tidak terkecuali Sastro, bapaknya, dan juga Mbak Krama. Apa yang kamu rasakan, nak? Tanya Mbak Krama pada Bena. Kejadian masa lalu, Mbah. Saya melihat ada perempuan yang sedang berbicara dengan seorang nenek tua di sebuah rumah, ucapnya sambil terus mengatur nafasnya. Siapa, Ben? Kamu tahu nama wanita itu? Tanya Sastro sambil memberikan segelas air putih pada anaknya. Bena buru-buru mengambil gelas tersebut. Ia minum air putih hingga habis, tidak tersisa. Nampaknya ia merasa begitu haus. Setelah dahaga terobati, barulah Bena menjawab pertanyaan bapaknya. Sekar Banuati. Mendengar nama itu disebutkan, Mbak Krama lekas beranjak dari duduknya. Ia mendekati Bena, menarik tangannya seakan sedang membaca garis takdir yang ada di tangannya. Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu dengar tadi? Tanya Mbak Krama dengan wajah penasaran. Belum jelas, Mbah. Saya tidak paham siapa sosok wanita itu, ucap Bena kini lebih tenang dari sebelumnya. Semua terdiam. Beberapa menit berlalu tanpa ada satu orang pun berbicara. Pak Sastro terus memijat kaki Bena, mencoba terus menenangkannya. Raka hanya diam terus mengamati kakaknya. Mbak Krama diam, mulutnya terus bergerak entah apa yang sedang ia ucapkan. Sedangkan Bulara sudah berada di kamarnya, terus mendekap anak terakhirnya. Tidak ingin mengganggu keluarga yang lain, karena malam sudah begitu larut. Mereka mencoba menangani masalah ini tanpa menimbulkan keributan. Keanehan demi keanehan semakin sering dirasakan keluarga ini. Raka yang melihat apa yang terjadi pada adik dan kakaknya mulai merasa cemas dan takut dengan apa yang akan terjadi pada kedua saudaranya atau bahkan pada dirinya. Pak, Raka takut, ucapnya lugu dengan bibir yang bergetar. Le, tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penghuni rumah ini. Ada pesan yang akan datang. Entah untuk apa tujuannya. Sebentar lagi semuanya akan segera terjawab. Kamu tenang saja ya Raka. Apa yang terjadi pada kakak dan adikmu bisa saja akan segera kita atasi, sahut Pak Sastro. Pak Sastro, apa jenengan sudah beli telur bebeknya? Tanya Mbak Krama. Sudah, saya beli 4 butir telur, Mbah, ucap Pak Sastro sambil bergegas mengambil sebuah bungkusan. Aku hanya menyuruhmu membeli 3 karena akan aku tanam di bagian depan, tengah, dan belakang rumah ini, ucap Mbak Krama tenang. Saya berpikir mungkin 4 telur ini bisa dipasang di setiap sudut rumah. Acuannya adalah sedulur papat 5 pancer, jawab Pak Sastro menjelaskan. Itu bisa digunakan juga, bahkan akan lebih baik. Ya sudah, ayo tanam telur angsa tersebut, perintah Mbak Krama yang langsung menerima cara yang akan digunakan oleh Pak Sastro. Pak, kenapa telur angsa? Tanya Bena yang kini lebih baik dari sebelumnya. Ini kepercayaan yang dipelajari turun-temurun, bahwasanya telur angsa mampu menangkal kekuatan jahat yang masuk, serta bisa mengembalikan kekuatan jahat tersebut. Telur angsa jika ditanam mengelilingi rumah, akan membuat sebuah perisai yang bisa melindungi dan menjaga rumah ini dari segala kekuatan jahat, Le. Pak Sastro menjelaskan pada anak pertamanya. Bena dan Raka yang mendengar penjelasan itu hanya mematung dan mengangguk. Bagi mereka berdua, itu semua adalah masalah orang dewasa yang harus diselesaikan oleh bapaknya. Namun tetap saja urusan orang dewasa ini menyeretnya masuk lebih dalam lagi. Rumah ini bagai menyimpan misterinya sendiri. Peristiwa demi peristiwa membuat daya dan upaya diusahakan. Bagi Pak Sastro, ia harus bertahan. Rumah ini satu-satunya yang ia yakini, di tengah banyak hal yang telah hilang dari genggamannya.
Mbak Krama dan Pak Sastro segera keluar dengan membawa cangkul yang akan digunakannya nanti. Usaha demi usaha dilakukannya, entah berhasil atau tidak, dia hanya bisa terus percaya dengan langkahnya yang akan dituju. Bena dan Raka berjalan menuju kasur, sudah waktunya untuk segera tidur. Malam sudah semakin larut, kegiatan esok pagi harus dilanjutkan seperti biasanya. Namun anak itu harus berpikir keras dengan apa yang barusan ia alami. Mereka semua tidak sadar, ada yang mengintai dari balik kegelapan malam. "Ayo Raka, kita tidur, biar masalah rumah ini diselesaikan Bapak," ajak Bena pada adiknya yang dilanjutkan dengan anggukan Raka. "Le, kalian berdua jangan lupa cuci kaki," ucap Laras yang ternyata masih terbangun. "Iya Bu," jawab Bena dan Raka serentak. Setelah mencuci kaki, mereka berdua segera kembali ke kamar. Raka langsung memeluk guling yang berada di dekatnya. Bena merapikan selimut. Rasanya malam ini berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. Padahal daerah rumahnya adalah daerah pesisir dekat pantai, yang cuacanya saat malam lebih terasa hangat dibandingkan dingin yang menembus tulang. Tanpa menunggu lama, segera Bena merebahkan tubuhnya, tidur dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang tadi ia alami. Bunyi pintu rumah terbuka terdengar beberapa saat setelah seluruh para penghuninya hampir terlelap dalam buaian mimpi malam. Sastro masuk. Bunyi langkah kakinya yang khas membuat Bena bisa mendengar dan memastikan kalau itu adalah bapaknya, bukan orang lain. Sastro segera menuju arah belakang, mencuci kaki dan tangannya, dan meletakkan cangkul dan alat-alat lainnya di dekat pintu belakang. Saat Sastro berbalik arah hendak menuju kamar mandi, ia mendengar suara. "Tolong aku, tolong." Terdengar suara wanita meminta tolong dari arah kebun. Malam sudah selarut ini. Siapa yang meminta tolong di saat gelap sudah menyelimuti hari? Sastro masih berpikir keras, ragu untuk mencari tahu. "Le, tolong." Suara itu kembali terdengar, lirih, seperti penuh penderitaan. Sastro perlahan membuka pengunci pintu satu persatu. Dibukanya pintu belakang. Fush. Hembusan angin malam seakan masuk memenuhi ruangan. Tidak terlihat apa-apa di kebun belakang rumah itu. Hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Belum sempat Sastro menutup pintu, ada sinar merah di antara gelap malam dan rimbunya tanaman yang tumbuh di belakang rumah itu. Dia amati benar-benar. Sinar merah itu bagai mata yang sedang memperhatikan Sastro dari kejauhan. "Siapa di situ? Kenapa menggangguku? Kenapa mengganggu keluargaku?" Pertanyaan Sastro tidak dijawab siapapun. Seakan ikut terbawa angin malam yang menusuk tubuh, tidak mau berlama-lama, Sastro segera menutup pintu. Setelahnya ia bergegas ke kamar mandi, mencuci lagi tangannya, lalu ia masuk ke kamar pojok, duduk bersila berdiam diri. Sayup-sayup suara zikir dari Pak Sastro terdengar. Malam ini sepertinya ia meminta doa pada yang kuasa lebih kuat. Pikirannya terus terbebani dengan gangguan yang mengganggu seluruh keluarganya. Bena masih tertidur di kasurnya. Tubuhnya lemas setelah rentetan kejadian yang terjadi padanya. Sedang lelap-lelapnya tertidur, hal aneh terjadi padanya. Seakan ada yang menarik selimutnya. Ia anggap ini ulah adiknya Raka. Namun saat Bena sedikit membuka matanya, dia melihat Raka masih tertidur dengan nyenyaknya. Bena kembali memejamkan matanya. Samar ia mendengar bacaan yang berasal dari suara bapaknya. Bena kembali merasakan sesuatu. Ada yang memegang kakinya, ada yang mengelus-ngelus kakinya. Ia tidak menaruh curiga. Dalam pikirnya, mungkin itu ulah bapaknya. Tapi Bena menyadari sesuatu. Suara lantunan zikir masih bisa ia dengar jelas. Lalu siapa yang memegangi kakinya? Mungkin Bu Laras, tapi tidak. Bena tidak mendengar suara pintu yang terbuka dari kamar ibunya. Semua penghuni rumah sudah terlelap tidur. Lalu siapa? Siapa yang mengelus-ngelus kaki Bena? Pertanyaan itu terus berputar di otaknya. Terus ia pikirkan. Karena penasaran, sedikit demi sedikit ia membuka selimut yang sedari tadi menutupi wajahnya. Pelan tapi pasti ia buka. Tidak ada siapa-siapa di bawah kakinya. Tidak ada seorang pun. "Mungkin angin," ucap Bena mencoba berpikir positif. Saat ia kembali lagi menidurkan tubuhnya, hal yang lain terjadi. Kini Bena hanya bisa menatap ke atas. Matanya tidak bisa ditutup. Wajahnya kaku. Tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Kini wajahnya berhadapan langsung dengan wajah sosok wanita yang berada tepat di depan hidungnya.
seorang wanita yang terlihat lebih muda dengan dandanan khas wanita Jawa. "Cak Bagus, belum juga tidur, ini sudah malam," ucapnya sambil tersenyum lebar. Ujung senyumannya seakan menggapai bagian bawah telinga wanita tersebut. Sosok itu kian mendekatkan wajahnya. Tiba-tiba kegelapan seperti menyelimuti tubuh Bena. Ia seperti tenggelam ditelan secara utuh oleh gelap yang begitu pekat. Kini wanita itu hanya berbalutan kain jarik berwarna merah gelap. Ia duduk termenung menunggu seseorang yang akan datang. Di sampingnya terdapat kentong besar yang mungkin berisi air. Pelan suara langkah kaki terdengar. Suara kain diseret menandakan kedatangannya. "Sudah siap, No?" tanya Mbok Rum yang baru saja tiba dari dalam. "Aku sudah siap, Mbok. Lakukan saja," jawab Sekar dengan wajah tegangnya. Mbok Rum mulai mengambil air yang berada di kentong. Ia alirkan air yang bertabur kembang tujuh rupa. Dari atas kepala Sekar hingga membasahi tubuhnya, semua dibasahi tanpa terkecuali, membuat seluruh tubuh Sekar basah. Selanjutnya tiga burung merpati betina diambil oleh Mbok Rum. Satu demi satu burung itu diambilnya. Ia gorok leher burung tersebut. Darah keluar dari lubang sayatan. Tetesan darah dialirkannya sama seperti saat ia mengalirkan air dengan kembang tujuh rupa. Terlihat tubuh Sekar kini memerah karena darah dari tiga burung merpati yang dialirkan ke tubuhnya. Prosesi lalu dilanjutkan. Sebuah kinang dimasukkan ke dalam mulut Sekar. Kinang itu terdiri dari daun sirih, kapur sirih berwarna putih, gambir, ada potongan tembakau, dan juga bunga kantil. Mulut Sekar mengunyah kinang dengan susah payah. Terlihat jelas ketidaknyamanan pada wajahnya. Ini kali pertama ia mengunyah benda semacam itu. Setelah 13 kali kunyahan, ia mengeluarkan kinang yang telah hancur tercampur menjadi satu ke tangannya. Ia genggam kinang itu. Setelahnya Mbok Rum masukkan ke dalam sebuah tungku dari tanah liat yang terus mengeluarkan asap akibat beberapa hal yang telah dibakar oleh Mbok Rum. Asap mengepul ke udara, seakan-akan menyelimuti tubuh Sekar. Mbok Rum lantas menaburkan bunga tujuh rupa ke semua bagian tubuh Sekar. Lalu proses terakhir ia mengeluarkan tusuk konde kecil yang berada di dalam kotak. "Bawa ini kemanapun engkau pergi, selama satu minggu. Setelahnya, kembalikan benda ini ke dalam kotak merah itu," perintah Mbok Rum. "Saat mandi, bacalah mantra ini. Ingat pantangannya. Kau boleh dicintai oleh semua orang, tapi kau tidak boleh mencintai seseorang. Jika itu terjadi, kau akan menjadi janda seumur hidupmu. Janda hingga mati. Kesendirian akan selalu menemanimu," ucap Mbok Rum. "Dawuh Mbok Rum, saya paham dengan pertukarannya," ucap Sekar. "Tugasku sudah selesai, Ndo. Kekuatanku sudah turun padamu. Jika kau ingin melepaskan ini, carilah penerusmu," ucap Mbok Rum sambil melangkah pergi. Sekar kembali ke tempat ia tinggal. Ia kembali ke rumahnya, ke desanya, di mana di tempat ini ia seringkali dilabeli dengan status buruk. "Dasar perawan tua, tidak ada yang mau dengan wajah sepertimu. Pergi dari sini, tidak ada lelaki yang tertarik denganmu. Kok bisa Tuhan menciptakan wanita seburuk dirimu?" Kata-kata itu memenuhi seluruh pikirannya, membuatnya ingin meluapkan emosi saat mengingatnya kembali. Kini ia melangkah masuk kembali melewati batas desa. Seluruh orang yang melihatnya seakan keheranan. Pesonanya terpancar. Semua mata tertuju padanya. Kini Sekar tahu apa yang dikatakan Mbok Rum sudah terbukti. Pesona dan kecantikan mengikutinya. Efeknya ia mulai rasakan. Wajahnya tidak lagi sama. Ada hal yang berbeda dari penampilannya saat ini. Wanita itu ayu dalam kesederhanaan, membuat siapa saja yang menatapnya akan bertekuk lutut memujanya. Tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Kini ia kembali lagi ke rumahnya, menatap sinis ibu dan saudara tirinya. Seperti terhipnotis dengan para Sekar, kini mereka bagai budak yang terus memuja tuannya. "Aku datang, kamu semua harus nurut denganku," ucap Sekar pada ibu dan saudara tirinya. Berhari-hari kecantikan Sekar kini selalu menjadi pembicaraan banyak orang. Ia begitu digaungkan. Rumahnya begitu ramai oleh laki-laki yang antri hanya sekedar ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat banyak keributan terjadi. Laki-laki yang sudah beristri tidak luput dari pancaran kecantikan yang dimiliki Sekar. Ia kini menjadi daya tarik orang di kampungnya.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan berikutnya, segalanya Sekar dapatkan. Ia yang dulu dikucilkan karena memiliki tubuh yang tidak sempurna, kini perlahan berubah menjadi sosok yang ayu, digemari semua kalangan. Dendamnya satu persatu ia balaskan. Kecantikannya banyak membuat orang yang dulu menghinanya kini menderita. Ia bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Ia bisa membuat para lelaki menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Ia bisa membuat satu keluarga jatuh miskin karena kecantikannya. Sekar benar-benar menggunakan kecantikannya untuk memenuhi dendamnya pada orang-orang yang dulu menghinanya. Kilas peristiwa berjalan begitu cepat, sampai akhirnya petaka itu muncul. Sekar jatuh hati dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suami temannya. Dengan kemampuannya, ia merebut lelaki itu dengan mudah. Padahal niat awalnya Sekar hanya ingin menghancurkan keluarga dari perempuan yang sering menghinanya itu. Namun paras tampan lelaki itu membuat hati Sekar tidak bisa dikendalikan. Pikirannya kosong, melupakan semua pantangan yang harus dihindari. Malam itu Sekar jatuh pada pelukan laki-laki yang ia idamkan. Mereka menari diiringi lagu keroncong yang didengarkan melalui sebuah radio tip tua. Gelap malam semakin membawa mereka berdua masuk dalam dekapan. Malam itu Sekar melepas segalanya, apa yang ia punya, apa yang diinginkan oleh para laki-laki di luar sana. "Dek, aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan ini semua, tapi yang jelas aku akan menemani hidupmu," ujar laki-laki itu. Gelap malam membawa Bena kembali. Ia tersentak dengan mata terbuka. Saat bangun, ia melihat sudah dikelilingi banyak orang yang terus membacakan ayat-ayat suci. Nafas Bena berat, melihat rentetan kejadian ibarat roll film yang tadi berputar di kepalanya. "Ben, kamu kenapa lagi toleh?" ucap Lara sembari memeluk anaknya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bena. Ia masih termenung. Dia mematung seperti sedang memproses segala hal yang tengah terjadi. Sastro mendekati anaknya. Lantas ia mengusap kepala anaknya. Dia tersenyum tipis. "Leh, kamu ketemu sama Nyai ya? Kamu lihat semuanya," ucapnya lirih. Bena hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Azan subuh berkumandang, menandakan malam akan berakhir. Malam yang panjang untuk keluarga Sastro saat ini. Beberapa orang yang berada di rumah keluarga Sastro akhirnya beranjak pulang ke rumah masing-masing. "Ambilkan saya segelas air putih," perintah Mbak Krama pada Bularas. Tanpa menunggu lama, Bularas langsung melangkah menuju dapur. Mbak Krama lantas mendekatkan mulutnya di bagian ujung gelas yang ia pegang. "Minumkan air ini pada anakmu, lalu usapkan sisanya 3 kali pada wajahnya. Sebentar lagi, aku akan menjelaskan apa yang kamu dan anakmu lihat," ucap Mbak Krama pada Pak Sastro. "Aku akan menceritakan semuanya, yang aku tahu dari wanita yang ada di rumah ini. Sastro, Bena mungkin juga Panji, kalian pasti sudah melihatnya. Mungkin sudah saatnya semua rahasia ini dibuka," ujar Mbak Rama melanjutkan ucapannya. "Dulu, di tempat ini pernah hidup seorang nyai yang dipuja oleh orang-orang di sekitar kampung ini. Dia adalah wanita yang bisa mendapatkan semua hal dari kecantikannya. Aku juga sempat tergoda saat itu. Dia bagai bidadari yang turun ke bumi. Tapi setelah pernikahannya dengan seorang laki-laki, ada yang terjadi pada dirinya." Mbak Rama menggantung kalimat, menyempatkan menyeruput kopi yang ada di depannya. "Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa dia mengganggu keluarga kami?" tanya Laras yang penasaran. "Pernikahannya hanya bertahan tidak lebih dari 3 bulan. Ia ditinggalkan oleh laki-laki itu secara tiba-tiba. Padahal mereka terlihat harmonis. Mengenai kenapa wanita itu mengganggu kalian, mudah saja. Ia tidak suka dengan orang-orang yang menginjakan kaki di rumah ini. Berkali-kali diusir, tapi tetap saja gangguan akan membuat siapapun yang ada di rumah ini akan pergi. Aku baru tahu beberapa bulan setelah ia ditinggalkan, wanita itu hanya mengurung diri di kamarnya. Lama, benar-benar lama. Bahkan ada yang menganggap dia mati, tapi tidak. Wanita itu keluar dengan bentuk dan paras yang jauh berbeda. Ternyata setelah diusut, ia menggunakan sebuah susuk," ucap Mbak Rama melanjutkan. "Susuk?" tanya Bularas terkejut. "Susuk itulah yang membuat wanita itu diterpa kesendirian sampai ajal menjemputnya. Hidupnya ditelan kesepian. Yang aku tahu, dia bertemu seorang wanita tua yang menurunkan susuk tersebut pada dirinya. Dia tidak sadar
kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kegelapan. Lalu anaknya, apa dia tidak punya seorang anak? Dia tidak dikaruniai seorang anak. Pemilik rumah yang kalian tempati adalah anak angkatnya, yang saat kematiannya saja, ia tidak ada di sisinya. Dia adalah wanita yang baik. Hanya saja takdir membawanya memilih hal yang tidak semestinya. Jawab Mbak Rama. Aku sudah melihatnya semalam. Aku juga melihat Bena ada di sana. Kami berdua dibawa melihat ingatannya lagi. Ingatan kelam masa lalu dari Den Ayu. Mbak, saya minta izin. Bantu saya mengumpulkan warga 2 hari lagi. Saya mau mengadakan selamatan. Sekalian mengirim doa untuk Den Ayu agar beliau tenang di sana. Pinta Pak Sastro pada Mbak Rama. Pak, nama wanita itu Sekar Benwati, bukan Den Ayu. Ucap Bena setelah lama terdiam. Aku menyebutnya begitu. Mbak Rama memanggilnya Mbah Wat. Dan yang kamu tahu dia bernama Sekar Benwati. Jawab Sastro menjelaskan pada anaknya. Pagi itu segalanya kian terang benderang. 2 hari sudah dilalui setelah peristiwa malam itu. Pengajian sudah selesai dilaksanakan dengan sederhana. Sudah 2 hari pula keluarga itu tidak mendapat gangguan dari hal yang bersifat tidak kasat mata. Gimana Pak Sastro? Apa masih mendapat gangguan dari mereka? Ucap Mbak Rama bertanya. Alhamdulillah, 2 hari ini kami bisa tidur tenang setelah peristiwa malam itu. Lara sempat meminta kami untuk segera pindah, tapi saya bilang, tunggu sampai bulan depan. Ya wis, semua sudah terang. Saya yakin apa yang kamu lakukan ini akan berdampak baik dengan keluargamu. Mungkin telur angsa itu juga bekerja, melindungi rumah ini dari bangsa halus. Semoga keluargamu selalu diberikan perlindungannya. Ucap Mbak Rama. Setelah itu ia berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Malam datang, rintik hujan saat itu menambah tenang dan hangat. Semua anggota keluarga sudah terlelap dalam mimpi. Mimpi yang membawa Bularas dan Pak Sastro ke sebuah tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Mimpi yang akhirnya mengakhiri keraguan mereka akan rumah yang ditempati. Dalam mimpi yang berbeda namun dengan kejadian yang sama, Bularas dan Pak Sastro dalam tidurnya masing-masing bertemu seorang wanita cantik menggunakan kain putih. Ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah. Wanita itu memberikan kunci pada Laras dan Sastro. Dalam mimpi Laras, wanita itu hanya tersenyum padanya. Berbeda dengan Sastro, sembari wanita itu memberikan kunci, ia juga menyampaikan sebuah pesan. Aku titip rumahku, tolong jaga rumah ini. Paginya air sumur yang bau seketika menjadi normal kembali. Warnanya yang hitam menjadi jernih. Keluarga itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Setelahnya keluarga tersebut terbebas dari gangguan yang sebelumnya datang silih berganti. Kini keluarga tersebut masih mendiami rumah itu. Bahkan beberapa tahun kemudian, Pak Sastro akhirnya bisa membeli rumah itu dengan harga terbilang murah. Pak Sastro tidak mengusir sosok tersebut. Ia tetap ada, berbaur di antara keluarga itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.